Ini lagi guys. Ini apa Mami? Lihat Mami. Ih, Mami nggak punya ini. Ini bunga apa teman-teman? Aku nggak tahu namanya. Nah, ini masih yang ada di depan rumahnya teman-teman. Wih, warnanya menggoda guys. Basah ya, kalau dilihat-lihat. Mengkilat. Mengkilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Rivinaldo Channel. Hari Yala, ini kita sudah lama banget ya nggak pernah buat video di luar guys. Kita jalan-jalan ke Songgon ya teman-teman. Oke. Kita mau berburu apa sayang? Kita mau berburu kesukaan baru ya, yaitu bunga. Nah ini ya tempatnya. Ini nggak tahu Songgon daerah mana Dedi. Nggak tahu juga. Pokoknya Songgon guys. Kalau rumah kalian di Banyuwangi pasti tahu. Inilah, Mami, banyak sekali Mami. Jadi kita silaturahmi ya teman-teman. Tujuannya silaturahmi, tapi kalau ada bunga bagus kita minta. Dan ternyata ini sih katanya tempatnya. Wow, itu kita. Di sini sudah ada D ya, karena kita tadi rame-rame jalannya. Nah, akhirnya nyampe juga. Alhamdulillah. Ini gadis-gadis. Gadis-gadis Songgon. Oh itu gak gadis itu ya, sudah bekas gadis. Ayo kita lihat-lihat sayang. Itu Mami, itu bunga apa sayang? Mana? Yang panjang-panjang itu loh, bambu tak itu? Iya, bambu kecil. Ih, keren sayang. Ini bunga apa teman-teman? Saya gak tahu namanya, cuma kita tuh hanya sekedar hobi aja teman-teman. Lihat. Iya. Sudah suka bukan hobi. Iya, kalau hobi itu pasti tahu ya sama jenis-jenisnya. Ini banyak sekali guys. Ini baru di depan rumah. Ini juga ada ini guys. Nah ini aglonema ya Mami. Wah ini guys keren guys. Ini yang tahu komen ya guys. Saya nggak tahu beneran ini. Ini kalau nggak salah lipstick merah ini ya. Ya, kita udah punya. Keren. Ini lagi, guys. Ini apa, Mami? Lihat, Mami. Apa? Ih, Mami nggak punya ini. Mahal, ya. Ini bunga apa, teman-teman? Aku nggak tahu namanya. Cuma yang nggak asing ya jenis-jenis gini. Aglonema ini. Ini ada. Kita, ya. Apa? Kita lihat. Ya habis ini kita lihat ini dulu. Ini loh Mami, ini cantik nih kalau ditaruh di rumah. Bunga apa itu? Anak ya. Dan minta kan. Jadi ini rumah saudara ya teman-teman. Di Songgon. Nah ini masih yang ada di depan rumahnya teman-teman. Di barangkali teman-teman terinspirasi. Nah ini ternyata menyejukkan ya. Kalau kita punya bunga, sekarang kita ke samping rumahnya. Itu di depan juga ada itu. Nah, ini. Aku udah nyampe sini dulu. Minta ini sayang. Itu kan kita udah punya nggak? Belum. Oh iya, ini warnanya agak pink ya. Ini jenis apa ini? Aglonema. Jenisnya kan beda-beda. Tapi nggak tahu. Oh, ini lagi sayang. Oh, cantik guys. Minta ini sih. Minta semua sekalian. Apa yang dikasih aja ya. Ini juga bagus boleh. Banyak sekali ya. Ini apa ini sayang? Di bawah ini sayang. Di rumah ada itu. Is. Ini juga ada. Enak ya kalau punya tempat luas. Apa namanya? Janda. Janda bulong. Ini janda desa nih guys. Nah ini juga ini Mami sampai ada yang ditanam di bawah loh sayang ke bawah. Wih ini sampai sebesar ini lihat sayang. Daunnya keren guys. Ini asli pecinta bunga ini. Ini lihat ditanam di tanah langsung guys. Mungkin kehabisan pot bunga ini guys karena kebanyakan bunga.
Mami. Aduh, saya enggak bisa. Yang paling suka yang mana? Coba lihat ke sana, sayang. Kira-kira ada yang disukai enggak? Di sana tuh udah enggak ada, tuh biasa aja. Ini jenis-jenis mungkin banyak yang punya ya. Kalau yang ini, tapi yang bagus tadi ada di depan itu, guys. Nah, itu di sana juga ada. Sini juga ya, di sini tuh paling bagus. Mana? Kita telusuri ya, guys. Kita lihat-lihat kira-kira ada jenis apa saja di sini. Wih, warnanya menggoda, guys. Basah ya, kalau dilihat-lihat. Mengkilat. Mengkilat, metalik ini warnanya. Ini bunga apa ini kira-kira? Nggak tahu. Ya. Ini juga masih baru nanam ini, guys. Yang tahu komen ya, guys. Jenis bunga apa saja di sana, Mami? Dan di sini ada bunga semangka, guys. Atau watermelon. Tapi masih kecil-kecil ini, guys. Ini ada bunga yang aku suka ini. Ini mirip sekali dengan pepaya loh, teman-teman. Ini kira-kira bunga apa namanya, guys? Komen ya yang tahu. Ini daunnya persis sekali pepaya. Keren ini. Ini juga. Ini jenis apa? Jenis aglonema kah ini? Maklum ya teman-teman, aku nggak tahu jenis-jenis bunga, cuma aku suka aja lihatnya. Jadi kesini memang sengaja untuk lihat-lihat koleksi bunga saudara ini, guys. Ini juga bagus coraknya ini. Nah, mengkilat ini, yang mengkilat-mengkilat ini aku suka. Nah, ini sama juga, hampir sama dengan daun pisang juga ini. Cantik-cantik bunganya. Ada janda bolong juga ini. Mantap. Ini sampai besar. Ini di rumah masih kecil-kecil ini ya, kayak gini. Susah merawat sampai besar ternyata. Wah, ya, tuh banyak sekali bunganya, guys. Oke ya teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti aku dari awal sampai akhir. Semoga buat kalian yang suka bunga sedikit menghibur kalian di rumah. Sampai jumpa, bye-bye.